lagi dengan channel Rafa Production. Kali ini saya akan membahas sebuah tripod yang saya beli di sebuah toko online. Untuk lebih lengkapnya dan untuk mengetahui isi kardus ini, ikuti saya. Cekidot. Di kardus ini, di dalamnya kita lihat ada kantong. Ini sangat berguna kalau kita buat pengambilan video di luar, kita bisa bawa ini, jadi bisa praktis lah. Kita buka dalamnya. Di dalamnya ada yang dibilang bonus untuk handphone, jadi kita bisa jepit handphone kita di sini untuk merekam. Selanjutnya kita buka bagian dalam kantong. Barang cukup bagus, satu juga ringan, simple, apalagi yang bagi editor yang mau buat film bagian di luar, jadi kita bawa ini juga enak, enteng. Nah, sekarang kita bagian atas ini. Oh, ini ada tombol ini ya, pengunci. Nah, ini pengunci ini bisa naik kiri dan kanan, jadi buat mengatur turun naik kamera kita nih. Terus ada lagi kunci yang sebelah sini, ini untuk putar, memutar. Jadi saat kita mengambil gambar, kita bisa jalan, posisi jalan atau ya posisi putar. Untuk yang berikutnya ada berat juga ini kunci, ini untuk posisi naikin. Nah, jadi kalau kita nggak mau nurunin kakinya, jadi kita pakai ini aja, bisa, cukup praktis. Nah, selanjutnya kita cek bagian bawah. Di bagian bawah ada 3 kunci, 1, 2, 3. Nah, kunci-kunci ini untuk menahan agar kaki tidak turun naik. Tapi saya ingatkan hati-hati bagian kuncinya, karena kuncinya terbuat dari plastik, jadi rentan sama patah. Jadi kita buka. Untuk kamera ini sendiri nih, kita pasang di sini di atas kamera, pasang di atas, nanti handphonenya juga kita pasang di atas. Oke, nah begini kita bisa pilih, nah, ini jadi kita bisa atur kamera kita tingginya. Ini kurang lebih tingginya sekitar 1 meter ya. Itu aja penjelasan dari saya. Kalau bagi para buat film yang khususnya video-video bagian jenis mancing atau apa, ini sangat cocok soalnya nggak berat. Nah, kita bisa mainkan tinggi rendahnya posisi kamera kita. Dengan begini sangat bagus untuk pengambilan video agar tidak bergerak, dan sangat bagus lah dibilang kalau untuk pemula mah kita bisa buat belajar, sangat cocok sekali. Nah, setelah itu tangan saya, walaupun murah tripod ini tapi tidak murahan, cukup bagus dan terlihat mahal. Demikian info dari saya tentang tripod 3110 made in China. Semoga bermanfaat buat teman-teman YouTuber, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.